Aku adalah Yin. Halo teman-teman, dan tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Oke, kita main ranked match teman-teman. Dan di sini musuh kita GGGG semua teman-teman. Dan di sini kita pakai build full tank aja teman-teman ya. Kita gunakan build pertama. Di sini kita gunakan buildnya ini ada teman-teman ya. Nanti buildnya itu nanti bisa disesuaikan lagi dengan musuh-musuhnya teman-teman ya. Yang penting di sini emblemnya dulu teman-teman. Emblem di sini kita gunakan custom tank emblem. Yang pertama itu Fireness, yang kedua itu Tenacity, yang ketiga itu Blacksmith. Untuk Battle Spell Vengeance. Untuk masalah build nanti ini nggak tetap teman-teman ya. Karena build ini nanti suatu saat di arena kita bisa ubah-ubah. Karena apa? Di arena itu tidak menentu teman-teman. Build yang sudah kita susun itu belum tentu sama ya. Belum tentu akurat untuk mengonter musuh. Jadi harus disusun ulang ya teman-teman. Jadi untuk memakai build secara random itu belum tentu ya teman-teman. Karena awal-awal kita sering ketemu hero yang mana dulu. Kalau misalnya kita jadi roamer, kita pasti ketemu marksman musuh sama roamer musuh. Di sini berarti kita ketemu Tigreal, terus kita bertemu Batrick ya, bertemu Batrick. Nah, jadi di sini berarti di sini fisikal semua teman-teman ya. Untuk pertama dominan dulu deh ya. Dominan dulu ya. Pokoknya yang pertama dominan dulu ya. Build-nya teman-teman. Pokoknya nanti di ini ditonton teman-teman ya. Oke, di sini langsung aja kita ambil kita udah langsung di blast otomatis sepatunya teman-teman. Di sini maksimum kita adalah si Mia teman-teman. Untuk pasifnya itu Egg teman-teman ya. Untuk pertama kita beli dominan, setelah dominan nanti kita beli anti kiras, lalu nanti baru blood armor kayak. Apakah ada hero critical di sini? Beatrix itu critical sih enggak kayak. Kita coba dulu deh teman-teman. Ya di sini anti kiras perlu teman-teman karena Beatrix ini one hit one kill juga. Jadi Twilight Armor teman-teman ya. Jadi Blade Armor kita enggak usah pakai nanti. Yang penting ada Blade Armornya teman-teman. Wah, di sini parah nih. Langsung dirusuh teman-teman. Langsung dirusuh teman-teman. Legenda tidak pernah. Parah teman-teman. Langsung dirusuh kita teman-teman. Eh teman-teman. Ini Mythic Battlefield teman-teman ya. Wis nyaris bung sekarat mereka. Gak ada yang bantu. Kalau ada yang bantu tadi bisa teman-teman. Ya inilah kadang-kadang. Kalau dibantu tadi bisa itu. Si Tigreal-nya udah mokat teman-teman. Ya nggak apa-apa awal-awal ya. Awal-awal ini aman-aman aja teman-teman. Legenda tidak pernah menyerah. Nice, mantap. Ente kadang-kadang ente. Oke, sepatu dominan nanti anti kiras ya teman-teman ya. Karena ini kita pasti sering ketemu Batrick teman-teman. Wes, di tengah udah mulai war kayaknya kita kayaknya mau bantu tapi aman-aman aja. Enggak, Tigreal-nya ini full rotasi teman-teman. Tigreal-nya teman-teman. Nice. Ini Radiant Armor perlu teman-teman. Ada 2 hero. Athena's Radiant aja nanti kita perkuat ya teman-teman. Tidak ada hasil tanpa. Nah, ini. Ulti dia, ulti. Kalau Gatot udah jadi keras kau. Tepar. Kita bantu si siapa? Yin ya. Ya. Kita bantu si Yin, hidungi Yin juga. Jangan sampai turtle pertama ini disampa oleh musuh. Kalau turtle ini dapat di kita semua, level kita makin meningkat ya. Level kita lebih tinggi dari musuh, beserta kita juga dapat shell. Nah, dapat shell, terus uang juga kita bertambah. Putih, mantap. Hilda, Hilda. Hasil tanpa usaha. Hilda. Kita montek aja dia guys, duar kita tarik dia guys, bawahnya sampai dia masuk ke dalam. Oh mantap, santai bro. Oke, kita langsung rotasi ke tengah pula ya teman-teman ya. Itu si Esme udah kita bantu, kita rotasi ke tengah. Ini Tigreal-nya full rotasi teman-teman, dia ke tengah mundar-mandir. Kita jangan kalah teman-teman, ayo sini. Ah, ini dia nih. Iya, ayo stun, mantap. Nah, makan itu. Ente kadang-kadang ya. Ente. Kabur guys, kabur.
Ayo, Patrick yuk. Patrick, Patrick. Ah, si Mia Maru. Kadang-kadang si Mia ini, guys. Oh, bisa ini. Oh, mantap. Wah. Telak sekali lah kau Mia. Mia, Mia, Mia. Jangan gitu lah Mia mainnya. Kita adalah Bineka Tunggal Ika. Wih, setengah pula, guys. Ini musuh mau bikin pusing. Ya, dominan ya, dominan ya. Request backup. Patrick punya HP regen, teman-teman. Hilda, Patrick. Kok hero-hero yang punya HP regen, kita counter, teman-teman. Dengan dominan. Execute juga. Terus, hati-hati, hati-hati. Push. Push, mantap, guys. Push. Push, deploy, guys. Wow, pakai arah ke sana pula, guys. Wih, bantu Saphir. Kita darah dikit Saphir. Nice. Oh, Saphir pulang, kita bantu dulu kayaknya. Wah, enggak. Itu Hilda, Hilda. Hilda harus kita kasih paham, teman-teman. Hilda yang kabur, guys. Tigreal, guys. Tigreal. Oh, Hilda, guys. Pukul. Mantap. Jatuh nih, bos. Senggol dong. Oh, didorong-dorong, guys. Oh, gatot anjing. Kambret bener ya. Gak apa-apa, emang kalah kita. Kita kalah ya, kita nafsu, teman-teman. Gak apa-apa. Sekali-sekali nafsu, gak apa-apa ya. Sekali-sekali, jangan berkali-kali, teman-teman. Udah 11-4. Santai. Dominan udah dapat. Terus antiviras, teman-teman ya. Setelah antiviras baru nanti Radiant Armor. Nah, aku mau tunjukin bagaimana cara aku untuk menyesuaikan build dengan musuh, teman-teman. Jadi kita itu kalau sering ketemu hero-hero yang keseringan ketemu mage yang jenisnya poke, berarti kita harus counter dia dengan Radiant. Berarti ini Radiant dulu. Tapi di sini kita jarang ketemu mage ya. Ini physical terus kayak Tigreal, Patrick, Hilda. Wow, aku suka yang kayak gini, bang. Terus, aduh, gimana? Tidak pernah menyerah. Awas, Tigreal. Tidak hasil tanpa. Tigreal, bang. Wah, ayo sini, Hilda. Hilda, kadang-kadang Hilda. Kabur mereka, guys. Mana sih gitu, teman-teman ya. Mereka intimidasi kita lebih lagi, teman-teman. Pas ada hati. Aman. Oh, tidak sudah itu Hilda. Cepet sekali dia kampret. Cepet sekali Hilda-nya kabur, teman-teman. Legenda. Itu satu sprint biasanya kombinasi kayaknya. Aduh, langsung sekali smash. Bisa luar biasa lah smash. Kita invasi di lubuk mereka, teman-teman ya. Tapi bukan jatuh cepet keras, teman-teman. Digger. Sedikit lagi Tigreal. Aduh, tipis sekali Tigreal lah, teman-teman ya. Aduh, tipis sekali. Oke, ini Patrick. Ah, si Mia masih ngebuk. Lala, bentar dulu, weh. Mia. Stun, Mia. Stun. Oh, kena dia. Ente kadang-kadang. Turtle boy. Gitu mainnya, teman-teman. Ini Magic Battlefield, teman-teman. Ini kenapa ini, guys? Tigreal kita usir, guys. Siapa ini, guys? Mati Karina, guys. Ente kadang-kadang ente, guys. Mantap sekali, guys. Kompak banget, teman-teman. Tidak semudah itu. Gak ada minion pula, kalau ada minion tadi.
Buset, kita bisa masuk langsung menunya. Gak ada menunya sebenarnya, guys. Sini. Kita kasih apa? Wah, kabur dia, guys. Takut dia, guys, ya. Wah, si Mia, apa si Mia langsung penuh udaranya. Kayaknya pakai house class dengan fire, guys. Bener gak? Enggak. Kok dia pakai DHS? Oh ya, DHS kan punya lifestyle juga tuh. Dipadukan dengan Infire juga ya. Infire itu kan kalau misalnya kita gunakan bisa meningkatkan lifestyle. Bisa ada lifestyle. Oh, ya udah mudah kita kan ya. Dapet tau. Udah keras nih. Udah keras, Antivirus sudah dapat ternyata ya. Radiant Armor, teman-teman. Radiant Armor ya. Dan armor Karina dengan Lilian Athena nanti kita pakai juga biar makin memperkuat teman-teman. Dan Twilight juga kita berguna. Itu si Beatrix. Tapi kan enggak terlalu berbahaya Beatrix. Kita lihat dulu, kita lihat dulu. Oh, Hilda. Hilda mau cari apa Hilda? Oh, Hilda. Hilda. Karina guys ya. Selesai. Kabur guys. Maka ini dinamakan juru terkuat di dunia guys. Oh, by the way, bisa guys. Santai bro. Karina guys. Karina, mereka berdua, Hilda, Karina ya, keras dan sakit ya. Hero keras Hilda, hero sakit Karina. Itu gak ada apa-apanya sekarang, kalah guys ya. Mantap, apalagi Radiant udah dapat itu si Karina, Lilia. Iya teman-teman ya, intinya gitu teman-teman ya. Susunlah build yang benar ya teman-teman. Oke, let's go. Dada masih tunggal Ika. Tanggung ya, tanggung ini rangket. Mampus. Apa lagi? Oh ya teman-teman. Oracle teman-teman ya, kayak. Oracle aja teman-teman. Apa Athena sih? Athena aja teman-teman ya. Bingung gue. Soalnya di sini ada hero magic, dua hero magic damage ya teman-teman ya. Lilia dan Karina. Langsung ditubuk oleh si siapa ini? Tiger. Oh, mantap guys. No. Selesai, keras bung, keras ya teman-teman, keras. Ya udah Athena, sudah si Lilia sama si Karina udah teman-teman. Keras sekali teman-teman ya. Oh ini nih, kita kasih paham teman-teman. Aduh dari. Wah oh, selesai. Bentar. Ajak ke sini. Oh, tengah ini rame, guys. Oh, perang dunia, guys. Langsung gabak ke lompat, guys. Wah, menang anjay. Keren. Luar biasa. Build belum jadi, udah GG gacor teman-teman, apalagi udah jadi, teman-teman ya. Mantap, teman-teman. Parah, teman-teman. Keras sekali Gatotku, teman-teman. Kita cuma mati satu kali dan MPP. Gila teman-teman, ratingnya 9,3. Nyaris sempurna di 10. Mantap teman-teman ya. Jadi build-nya ini tadi teman-teman ya, kita bahas build-nya dulu teman-teman. Kita bahas build-nya. Build-nya tadi aku mau susun sampai jadi teman-teman. Itu adalah yang pertama itu sepatunya itu Warrior Boots. Yang untuk build yang pertama itu kita gunakan Dominan. Build yang kedua Antikiras, build ketiga Radiant Armor, build keempat tadi apa? Athenas, yang kelima yang terakhir tadi itu mau gunain sebenarnya sih mau gunain Twilight atau Immortal teman-teman ya seharusnya tadi, tapi ini kan build ini nggak berlaku misalnya kalian tiru karena musuhnya tuh random teman-teman, tapi setidaknya
saya di sini membagikan bagaimana caranya kita menyusun build di pertandingan, teman-teman. Jadi disesuaikan dengan hero-hero musuh. Kalau misalnya pertama kita sering ketemu si misalnya pertama tadi kita sering ketemu Tigreal sama si Beatrix. Jadi mereka ini hero jenisnya physical, teman-teman ya. Physical damage, teman-teman. Nah, ini apalagi Beatrix pakai build-nya ada Blade of Despair, ada Demon Hunter's Sword. Di sini juga pakai House Claws ya. Berarti tadi kita bisa gunakan Blade Armor. Tapi nggak berlaku, teman-teman, karena di sini level kita lebih tinggi dari Beatrix. Jadi Beatrix itu masih nggak sakit, teman-teman. Karena kalau misalnya semakin tinggi level kita, kita semakin keras gitu ya, teman-teman ya. Jadi build tadi yang kita gunakan di sini itu yang pertama dominan, yang kedua itu anti kuras buat Nancy Beatrix dengan si Hilda dan juga si Tigreal, teman-teman. Ya. Oke, seharusnya Blade Armor buat si siapa Beatrix, tapi nggak kita gunakan, teman-teman. Ya, jadi nggak kita gunakan karena kita udah mendominasi pertandingan, teman-teman. Ya, dan untuk build yang kedua itu anti kiras tadi ya kita gunakan untuk Beatrix, Tigreal, terus sama si Hilda. Yang ketiga adalah Radiant Armor, kita gunakan untuk dua hero ya, untuk dua hero apa sih salin tadi? Untuk dua hero magic damage, teman-temannya, yaitu Karina dan Lilia, teman-teman. Ya. Nah, untuk build yang selanjutnya itu Athena's ya, kita perkuat lagi magic defense kita ya dengan Athena's Shell untuk mengonter si Karina dan Lilia. Ini kalau mereka udah jadi tepar lumayan, teman-teman. Ya. Ya, si Karina juga mempunyai true damage ya. True damage plus magic damage. Lilia magic burst, teman-teman ya. Magic burst dia. Ya, burst damage. Nah, jadi kalau mereka udah jadi bahaya tuh di late game, jadi kita antisipasi dengan Athena's dan Radiant ya, biar mereka itu cepat kelar, teman-teman ya. Cepat diantisipasi teman kita. Kenapa? Karena misalnya kalau kita tahan kedua hero magic damage ini kan, kita tahan mereka dengan defense magic yang kuat, teman-teman. Magic defense yang kuat. Jadi si Lilia dan Karina ini terus nyerang kita mati-matian, nggak ada damage ya, teman-teman. Terus mereka nafsu terus nyerang saya gitu. Teman kita datang bantu ya. Tepar lah si Karina dan si Lilia ya. Oke, build yang terakhir tadi mau gunakan Immortal atau build ini ya. Immortal seharusnya sih nggak berlaku karena level kita udah lebih tinggi. Seharusnya tadi kita gunakan apa ya? Tadi mau gunakan Oracle, cuman nggak jadi. Ya tadi positif tadi mau gunakan Immortal, teman-teman ya. Karena apa? Biar makin apa? Buat jaga-jaga ya. Siapa tahu nanti blunder ya. Kebanyakan kita main ranked match itu GG awal-awal, terakhirnya blunder. Ya takutnya gitu, teman-teman. Ya. Jadi sangat dihindari, teman-teman. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman ya. Untuk emblem tadi nih, teman-teman ya. Nanti kalian mau bertanya lagi. Ya. Kalian nanti bertanya-tanya emblemnya apa, Bang? Emblem tadi crush, teman-teman ya. Kita gunakan emblemnya itu di custom tank emblem yang pertama itu Timeless ya. Yang kedua itu kita gunakan Tenacity, yang ketiga itu Bravesmith. Untuk battle spell kita gunakan Vengeance. Nah, kita jelaskan aja dulu Timeless ya. Timeless ini memperoleh 6 physical dan magic defense tambahan. Nah, 6 physical ini jangan salah arti, teman-teman. 6 physical ini 6 physical defense, bukan physical damage ya. 6 physical dan magic defense. Nah, jadi jangan salah baca, teman-teman. Jadi di sini dia memperoleh 6 physical defense dan 6 magic defense. Untuk yang kedua itu Tenacity, teman-teman. Dia itu meningkatkan defense saat HP rendah. Ya, meningkatkan defense saat HP rendah. Jadi HP di bawah 50% kita bisa diperkeras sebesar 15 physical defense dan magic defense. Jadi si Karina, si Lia, si Tigreal, si pokoknya hero-hero yang physical itu kayak siapa tadi itu Beatrix itu bisa ditahan sama emblem ini ya, teman-teman ya. Udah kedua emblem ini udah memperkeras Gatot, teman-teman. Yang terakhir itu kita gunakan Bravesmith untuk spell pump-nya, untuk HP regen-nya. Karena apa? Di sini kita nggak gunakan build spell pump atau build lifesteal. Jadi kita nggak gunakan yang namanya itu build apa? Konsentrat. Biasanya Gatot ini kombinasi konsentrat dan build tank. Tapi di sini kita tidak gunakan karena di sini kita memperkuat defense-nya, teman-teman. Ya. Jadi di sini kita gunakan Bravesmith untuk pengganti lifesteal-nya. Untuk battle spell itu Vengeance, karena apa? Dia itu memperoleh 35% pengurangan damage dan memberikan 35% magic damage. Jadi dia ini seimbang, teman-teman. 35% defense dan 35% damage. Oke, teman-teman, thank you dan terima kasih udah menyaksikan
gameplay di channel ini. Di subscribe teman-teman, user gatuk kaca wajib ngumpul di channel ini. Bye bye.